Tomota konnichiwa, selamat Natal buat semuanya dan selamat tahun baru buat yang merayakan. Omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Jadi setiap tahun gue selalu punya tradisi buat beli kado Natal gue sendiri ya guys, karena gue tahu nggak bakal ada yang ngasih. Dan untuk tahun ini gue beli kado Natal gue itu di Aeon Department Store karena nggak sengaja gue nemu ini guys. Heroes Prestige Figure Ultraman 3 Multitag dari Banpresto. Kayaknya agak jarang ya nemu figur Ultraman 3 yang proper tapi harganya terjangkau. Rata-rata figur Ultraman 3 itu kalau nggak udah rare ya memang harganya udah cukup mahal ya. Makanya kemarin gue senang banget waktu nemu figur ini guys, Ultraman 3 dengan harga 350 ribuan. Ini kelihatan ya foto figurnya si Ultraman 3 di bagian packagingnya. Ini Ultraman yang bikin kita harus bangun pagi-pagi ya tiap hari Minggu di Indosiar. Masalah ingat ini adalah Ultraman pertama dengan kombinasi warna-warni kayak gini ya. Sebelumnya itu Ultraman kan identik dengan warna merah sama silvernya. Dan ini dia punya kombinasi 3 warna, merah, silver, tambah satu warna lagi itu ungu. Bagian warna ungunya itu sampai sekarang cukup memorable sih. Di bagian kiri atas ini ada logonya Banpresto. Ada tulisannya Ultraman 3 Multitype. Logo serialnya Ultraman 3. Tulisan Jepang yang gue nggak ngerti artinya apa, tapi mungkin ini terjemahannya ya, Heroes Brave Statue Figure. Kiri bawahnya itu ada logonya Bandai yang warna biru. Bawahnya itu ada beberapa keterangan, Sukuraya Production, Made in China. Oke, tampilan atas boxnya guys. Ini ada logo bahasa Jepangnya juga. Ada logonya Ultraman, dan ini ada stiker hologram dari Sukuraya Production guys. Ini bukti kalau figur ini asli ya, license. Bagian bawah ada beberapa warning, warning choking hazard dan untuk 15 tahun ke atas. Dan samping kanannya ada pose dari si Ultraman, figur Ultraman 3-nya ya. Di samping kirinya juga sama, figur Ultraman 3-nya dari sisi yang berbeda. Dan di bagian belakang nih ada beberapa detail-detail dari figurnya. Oke, itu aja untuk packaging-nya guys, langsung kita buka aja ya guys ya. Oke, ini dia guys, Banpresto Heroes Brave Statue Figure Ultraman 3 Multitype. Multitype ini form utama dari Ultraman 3, jadi baik kecepatan atau kekuatannya itu berimbang ya guys. Dia bisa berubah ke Power Type, itu yang warna merah, bisa lebih kuat. Atau ke Sky Type, yang warna ungu. Punya 3 form, makanya dikasih nama Ultraman 3. Ini dari bahasa Melayu, jadi cukup familiar ya sama bahasa kita. Seperti yang gue bilang di awal, ini benar-benar figur 3 yang cukup proper ya untuk harga ekonomis. Figurnya sendiri cukup berat nih guys, ini nggak kopong berarti dalamnya. Dan detailnya juga cukup bagus sih ini menurut gue. Bagian matanya ini clear parts dan bertekstur, udah kayak SHF. Dan di jidatnya ini juga ada kayak kristal, ini juga bagian clear part. Sama ini guys, yang di bagian color timernya ini juga clear part juga nih. Untuk warna merah, emas, silver, sama ungunya juga gue rasa ini cukup akurat. Warnanya Ultraman 3 banget, dan warna Ultraman 3 itu kan bener-bener khas ya ungunya. Ditambah lagi detail-detail lipetan-lipetan yang di suit-nya nih guys, ini bikin makin keren dan kelihatan kayak suit beneran jadinya. Terutama di bagian dadanya ini khas banget modelnya, nimbul-nimbul gitu garisnya, dan di bagian sirip belakangnya juga ini dibikin cukup detail, seolah-olah ada tempat kayak ngumpetin resleting. Paling keren itu posenya ya, ini udah nggak ada lawan lah, khas banget. Ini posenya 3 kalau pas dia mau mulai bertarung ya. Minusnya untuk figur kayak gini nih, biasa kita nggak bisa berharap catnya terlalu rapi ya. Jadi figur ini bukan buat kalian-kalian yang perfeksionis guys. Beberapa ada bleber dan nggak rata catnya, dan ini malah gue dapet jackpot nih, ada kayak tetesan lem di bagian sininya. Sama ini di bagian sambungan tangannya ya, ini kelihatan banget nggak rapinya. Tapi ini biasa lah buat patung murahan kayak gini ya. Kita juga dapat stand ala kadarnya ini buat dipasang di sepatunya. Menurut gue sih nggak ngefek-ngefek amat sih buat penahan. Ini figurnya tetap gampang jatuh. Figur skalanya juga agak nanggung. Tingginya itu sekitar 17 cm. Jadi lebih gede sedikit dibandingin SHF. Apalagi kalau dibandingin sama Ultra Monster Series. Ini nggak masuk banget ya skalanya. Tapi overall figur ini oke banget. Gue cukup merekomendasikan figur ini buat kalian fans-fansnya Ultraman 3. Harus dikoleksi ini. Cukup keren buat dipajang di meja kerja kalian guys. Oke, sekian aja video singkat hari ini. Semoga informasinya membantu kalian yang mau beli figur ini.
Dan tolong di like, di share ke sosial media kalian, dan di subscribe juga channel gue ya guys. Sekali lagi, Merry Christmas and Happy New Year. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.